Hai, assalamualaikum dan selamat datang ke Din Cuba DIY Channel. Pada yang baru menonton, jangan lupa untuk menekan butang subscribe, like dan share bagi mengelakkan anda terlepas video-video terbaru daripada channel ini. Baiklah, video kali ini saya akan DIY cara-cara bagaimana untuk menukar brake pad Pro 2 MyV. Seperti yang anda semua tahu, penukaran brake pad tidaklah sesukar mana. Ianya cuma perlu dilakukan dengan teliti dan tidak mengambil masa yang lama. Harga bagi sekotak brake pad ni tidaklah terlalu mahal dan anda boleh dapatkannya di Shopee. Jom tengok saya unboxing kotak ini. Brake pad ini didatangkan dengan satu set kiri dan kanan. Jadi untuk pemasangan ini, anda hanya perlu menukarkan kedua-dua belah kiri dan kanan brake pad anda. Untuk mengetahui sama ada brake pad anda telah habis ataupun tidak, saya akan tunjukkan sebentar lagi bagaimana untuk mengetahuinya. Caranya mudah, anda akan dapat tengok dekat sini terdapat satu besi. Besi ini adalah sebagai penanda sekiranya brek anda habis. Ianya akan berbunyi seperti besi bergesel apabila kenderaan sedang berjalan. Tanpa membuang masa, jom saksikan saya pasang alat ini. Jom kita DIY cara membuka brake ini. Tetapi sebelum itu, anda perlu mengenal pasti keadaan brake anda di sebelah kiri dan kanan hadapan. Rotor disc dah makan. Untuk hasil yang lebih baik, anda bolehlah skim rotor disc ini di kedai. Mulakan dengan melonggarkan keempat-empat nut pengikat tayar. Longgarkan keempat-empat tayar tersebut, kemudian anda bolehlah jack kereta. Selepas jack, boleh buka habis nut-nut itu tadi. Tayar dan letakkan tayar di bawah kenderaan anda sebagai safety sekiranya berlaku kejadian yang tidak diingini. Pusing steering bagi memudahkan untuk anda melakukan kerja penukaran brake pad nanti. Kelihatan brake pad agak kotor. Dipercayai kemungkinan brush boot telah mulai bocor. Ini mengakibatkan grease keluar dan mengotori permukaan caliper. Sebelum kita melakukan kerja, kita cuci terlebih dahulu bahagian brake caliper dengan sabun. Mulakan dengan membuka bol bersaiz 14 di bawah dan longgarkan sedikit bol di atas. Selepas itu, anda boleh angkat caliper ke atas dan boleh menarik keluar brake pad itu tadi. So, beginilah keadaan brake pad lama yang akan kita ganti nanti. Anda boleh tarik keluar
kedua-dua belah. Umpil keluar brepet itu tadi. Lihat brepet yang telah habis. Dan besi inilah yang berbunyi sewaktu anda berjalan, menandakan yang brepet anda telah haus. Kita cuci sekali lagi, pastikan ianya bersih, barulah kita pasang brake pad yang baru. Ikuti langkah pemasangan seperti yang akan saya tunjukkan. Pasang semula pelapik pada brake pad tadi. Sebelum pemasangan, pastikan caliper piston ditolak ke dalam bagi memudahkan brake pad baru dimasukkan semula dengan mudah. Anda bolehlah memasang semula caliper dan mengetatkan balik bol besar 14 tadi. Pastikan semua ikatan diikat dengan kemas. Jangan lupa untuk subscribe channel ini. Jumpa dalam video yang akan datang.